Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Ari Indra dari Street Artcaster. Dan gue akan menepati janji gue untuk test ride motor Betawi punya rasa. Dan untuk lo semua yang belum nonton motor modifikasi Ninja Mono dengan nama Betawi punya rasa, lo bisa tonton dulu videonya yang ada di link di atas berikut ini. Oke, sekarang kita akan test ride motor Betawi punya rasa. Pada pengetesan kali ini, gue mencoba beberapa hal seperti akselerasi, pengereman, dan rebounds dari suspensi. Nah, kemarin ada pertanyaan kepada komentar video modifikasi ini yang nanya kenapa gue banyak menggunakan suspensi upside down dari Yamaha Sabre. Jawabannya sederhana, karena harga dan kenyamanannya berbanding lurus alias sesuai. Dan untuk harganya sendiri nggak terlalu mahal dibanding dengan suspensi upside down original copotan limbah moge. Dengan harga kisaran 7,5 juta, teman-teman udah bisa membeli suspensi upside down original asli dan baru. Untuk selebihnya, motor ini sudah siap dikirimkan kepada pemiliknya, si Bob, di Kota Bekasi. Ya, ini dia si Bob yang udah nggak sabaran nunggu motornya datang. Baru aja tim Street Art Custom datang, Bob langsung ngetes jalan motor ini keliling-keliling hingga beberapa kali. Oh iya, buat lo semua yang masih bertanya-tanya kenapa motor ini dinamakan Betawi punya rasa, jadi si Bob ini adalah anak Betawi asli yang kerjaannya ternyata adalah pemilik rumah makan Warung Pucung di bilangan Pekayon, Bekasi. Yang katanya nih terkenal banget sama menu khasnya gabus pucung. Dan kebetulan tim Street Art Custom juga sempat diajak makan di rumah makan punya si Bob. Makan siang dulu. Ya, motor jam namanya gabus pucung. Selesai makan, kita lanjut test ride lagi. Kali ini ownernya langsung yang akan test ride dan berkomentar. Nama gua Hadi, biasa dipanggil Bob. Domisili gua di Bekasi, khususnya di Pekayon. Hasil motornya sangat memuaskan. Hampir keseluruhan sih, semuanya bagus dari bentuknya, terus tankinya, semuanya lah bagus. Oh, awalnya sih gue browsing-browsing, kayaknya di SAC itu yang lebih ya membuat gue hasil karyanya tuh benar-benar teliti, bagus, mantep banget. Pas gue coba semuanya enak, nggak ada kendala sama sekali. Di up lagi shocknya tuh. Wah, enak lah, top. Ya, itu tadi test ride motor modifikasi dari Kawasaki Mono. Terima kasih untuk Bob yang udah mempercayakan Street Art Custom untuk memodifikasi motor kesayangannya. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan. Jauhi narkoba dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gue Ari Indra. Bye-bye.